Halo Prof, ini Sujono. Barusan saya menerima surat dari Respek yang isinya adalah pembatalan perjanjian Renville secara sepihak oleh Belanda. Terhitung Minggu 19 Desember 1948, pukul 12 malam tepat. Kemungkinan besar mereka akan menyerang Jogja. Saya sudah minta Pak Yusuf untuk mengirim surat ini ke Bung Hatta yang ada di Jogja. Prof, semoga rakyat Jogja... Halo? Halo? Kemanusiaan, serakah akan kekuasaan, sakit, marah, sedih dan kecewa adalah kata yang mampu menggambarkan kondisi kami saat ini. Akan kami pastikan setelah jatuhnya hari ini, kami, bangsa Indonesia, berdiri di kaki sendiri. Bu, selama saya pergi berperang, Siniwun mengizinkan ibu dan anak-anak untuk mengungsi di keraton. Hati-hati Mas, mudah-mudahan selalu diberi keselamatan. Wis Bu, niat selamat balik selamat. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Lebih baik Dimas pulang dan beristirahat dan mengasuh. Suwondo, antarkan Dimas pulang dan jangan biarkan dia keluar dari rumah. Baik, Pak. Sebentar lagi, saya akan melaksanakan sidang kabinet. Baik, saya akan menunggu sidang kabinet tersebut. Baiklah. Bagaimana Pak Presiden, saya menunggu perintah. Hasil sidang kabinet telah sepakat bahwasannya kita akan menyerahkan pemerintahan kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara yang ada di Sumatera dan juga pada pejabat tinggi kita di India apabila Sumatera juga ikut jatuh. Tidak Pak Presiden, saya tentara. Saya berharap kepada Pak Presiden untuk keluar dari kota dan ikut bersama saya ke hutan agar sesuai rencana kita. Ikutlah bergerilya bersama kami. Jika Bapak di sini, Bapak akan dibunuh. Saya keluar dari sini, kemungkinan Belanda akan menembak kepala saya. Dalam dua kemungkinan, saya akan dibunuh. Tapi tidak apa-apa. Untuk Indonesia, Soekarno tidak takut mati. Baik, kita akan tetap melawan. Saya akan memimpinnya. Jika ini memang sudah tekadku, jadikanlah ini perang gerilya semesta.
pikir Kediri aman. Lalu kita bisa ke pos Kolonel Sungkono. Berarti kita bisa bermalam di sini, Jenderal. Karsani sudah mencuri dokar dari markas Belanda. Ternyata perhitungan kita sudah sangat salah besar, Jenderal. Siapkan pasukan, kita berangkat sekarang. Siap, Jenderal. Pada. Mana Sudirman? Hei! Saya tuan. Di mana Sudirman? Saya tidak tahu, tuan. Kembali ke Jogja. Pemerintah sudah kembali ke Jogja. Keadaan sudah normal, Pak. Siapa yang hendak memanggil saya? Orang yang berkhianat yang telah ditawan oleh Belanda. TNI yang berjuang untuk kemerdekaan. Room Royen, Belanda hanya akan mundur 5 km dari Jogja. Sementara utusan kita di PBB mengatakan Jogja harus dikosongkan. Sungguh keputusan yang sangat rendah. Terima kasih banyak. Next. Jerman, terima kasih banyak. Sama-sama. Saya sudah selesai. Saya kembalikan lagi pemerintahan ini kepada pemimpin bangsa.